COVID-19 dosis pertama untuk masyarakat Kabupaten Lebak telah berjalan beberapa hari. Namun, pentingnya kesehatan. Belum lagi beredarnya informasi bohong alias hoax tentang dampak vaksin COVID-19 yang beredar dari mulut ke mulut maupun media sosial. Dinkes Kabupaten Lebak akan terus melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi terhadap kesehatan. Tim Liputan, JPM TV, Banten.